Kaisang Pangarep mengeluh dirinya kepanasan saat kirap. Kaisang Pangarep mengeluh kepanasan saat mengikuti kirap menuju Pura Mangkunegaran, Kota Surakarta. Hal itu ia ungkapkan lewat akun Twitternya pada Minggu, tanggal 11 Desember tahun 2022. Panas, tulisnya disertai unggahan foto dirinya dan Erina yang mengenakan baju khas Jawa. Tampak dari foto tersebut cuaca kirap cukup panas dan terik. Ditambah lagi dengan pakaian dodot basahan adat Solo, yang tidak menutupi seluruh bagian tubuh. Cuitannya tersebut kemudian menarik perhatian warganet. Pasalnya, dalam prosesi acara pernikahan sang mempelai pria masih sempat membuat status. Salah satunya datang dari Chef Arnold. Ia pun membalas cuitan Kaisang itu dengan mengingatkan deodoran. Jangan lupa deodorannya, tulis Chef Arnold. Diketahui, dalam kirap tersebut, pasangan pengantin beserta keluarga dari kedua pihak menumpangi 10 kereta kencana dari Loji Gandrung menuju Pura Mangkunegaran. Kaisang dan Erina tampak duduk di kereta kencana paling depan, sementara Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Iriana berada di kereta kencana terakhir bersama dua cucunya, Yan Etes Srinarendra dan Sedah Mirah Nasution. Di sepanjang jalan, masyarakat riuh menyambut kirap tersebut.